Assalamualaikum. Halo guys, balik lagi sama Sena di sini. Nah, kali ini Sena mau ngajakin kalian OTW ke Tasikmalaya ke tempat saudaranya ibu. Ngapain aja sih Sena di sana? Ada keseruan apa aja sih di sana? Tetap stay tune terus ya. Terima kasih. OTW guys, Mar. Kabur itu pada. Udah nyampe guys. Dulu tuh di sini masih banyak rumah panggung, sekarang udah nggak ada rumah panggung lagi guys. Tuh. Itu si Uwa udah ada guys. Gimana perjalanannya guys? Sangat melelahkan bro. Setelah nyasar-nyasar kan? Nyasar-nyasar. Lupa lagi guys. Dulu rumahnya kayak gini semua guys. Oh, masih panggung. Tapi sekarang udah jarang yang rumah panggung. Nah, dulu tuh kayak gini banget. Aku tuh suka banget di rumah nenek kayak gini nih guys. Tapi rumah si Uwa sih masih tetap sama sih guys, nih. Kita masuk ya ke rumah si Uwa. Tuh, bulan itu. Tradisional gitu bisa lu. Udah kapicilna deh. Dana jumlah. Kata bogaeun kieu wat. Da jumlah. Ya, mau dibakar, guys. Udah di serena geus ngala. Pisan, awuh, ulah serehan. Kasian, guys. Tur bawangnya ge jahe koneng. Koneng jahe raja. Jahe. Jahe. Jahe na. Ya tadi leo kita ngajan owah mah aku bakar pun juga begala guys, malam berit guys, bakar tikus. Antara kalian ada yang pernah nyobain daging marmut ini, tolong isi di kolom komentar ya. Nah, kalau bagi aku sendiri sih guys ya, aku lebih suka daging kelinci dibanding dengan daging marmut ini. Kenapa begitu? Soalnya kalau daging marmut itu bagiku gak kayak ada bau-bau amis gimana, nyengat gimana gitu. Beda banget sama daging kelinci yang pure kayak daging ayam biasa lah, cuma ada bodi dikit doang gitu lah, gak begitu. Ingat kalau bahasa Sundanya tuh buhangru gitu ya. Gak tau apa ya bahasa Indonesianya. Tapi bagi yang suka daging yang satu ini ya, enak aja sih, biasa aja sih rasanya ya, gurih katanya. Kalau kata bibi aku sih bilangnya gurih ya, ada gurih-gurihnya gitu katanya. Tapi aku nyobain juga tetap, soalnya gak suka sih, jadi tetap aja gak bisa.
bisa nerima kegurihannya itu, kenikmatannya itu di mana nikmatnya aku nggak bisa rasain guys. Yang ada aku malah kebayang kayak tikus. Aduh, mana mau nikmatin coba guys, giliran makan aja kita udah pernah duluan. Aduh, nggak tahu sih kalau sama kalian seperti apa. Kadang kan ada yang suka banget juga. Ya beda-beda ya, tergantung masing-masing ya. Dan kali ini kokinya si Bibi nih guys, adeknya ibu ya. Si Bibi pandai banget masak sama rajanginnya nih. Udah terbiasa dia guys. Makan guys. Lihat pohon markusa guys. Sini ada pohon markusa guys. Nih pohonnya aja gede banget guys. Ini pohonnya. Ini ngerambat ke atas. Oh, besar banget guys. Jadi dia tuh ngerambat guys tuh ke atas pohon. Tuh guys ke atas guys. Tuh kalian lihat nggak di sana ada satu tuh. Masih kecil guys. Lihat nih guys. Aduh, gede banget. Tadinya sok atas gede ke ngan ke atas mau tegak berudang kan. Oh, ini lebat banget, guys. Tapi masih kecil. Salak pondonya, Pak. Salak pondo, guys. Tapi belum matang, masih mentah, guys. Ini ada yang besar, guys. Kita ambil satu ya, guys. Ada yang gede. Guys. Ih. Ambil 3 dulu takutnya mentah, guys. Oke, Mang, dahar, Mang. Manis, Mang. Manis tuh. Kemanisan katanya guys. Ini masih mentah guys. Asalnya ngelek-ngelek akan. Lagi pada ngapain guys? Lagi pada ngerumpi guys. Di bawah suka ada anjing guys. Tuh, gak ada anjing. Sekarang mah udah jarang rumah kayak gini, mane, guys. Mana ikannya kaki dul sih, guys, ya oba ucing kai. Monyet. Di mana? Di sianan mah aya ucing kai. Oh, masih suka ada monyet katanya, guys, sebelah sana mah. Lutung katanya. Lutung sama monyet. Tapi ka beulah Malabar mah aya teh. Aya teh pasti ka beulah itu mah, manurang da eta mah. Aya nu beda geus eta. Bahasa Arab. Translatein sendiri aja ya, guys. Mana baru guys bawahnya sekarang udah lampar rumah kayak gini guys tuh banyak kan udah rumahnya udah pada ini udah pada bagus kalau pas pamit mau pulang dibawain marmut guys sama si Uwa buat dibawa pulang buat dipiara. Yeay. Ya mau. Ya punya rabatan karbiton.